Halo semuanya, balik lagi sama aku Cubars. Di video kali ini kita bakalan main lagi SBA lagi. Oke, jadi di episode kali ini kita bakalan memulai sebuah video baru di updatean terbaru, yaitu 10.5.1. Oke, jadi let's go, kita bakalan lock screen dulu ya teman-teman. Oke, jadi di sini tadi tuh ada sedikit gangguan. Oke, jadi di sini kita langsung aja teman-teman ganti karakter kita dulu ya. Oke, jadi kalau kalian pengen bikin skibidi di toilet, kita pakai karakter yang lebih lucu. Jadi kira-kira karakter apa ya teman-teman? Yang cocok bikin skibidi di toilet. Menurut kalian, kalian pengen karakter apa? Kalau Bang Juper sih pengennya karakter yang mirip skibidi. Skibidi tuh kayak gimana ya bentukannya? Oke, kita bakalan cari dulu di Google skibidi di toilet tuh kayak gimana bentukannya. Oke, langsung aja kita ketik skibidi di toilet. Oke, jadi aku mau coba cari tahu dulu bentukan karakternya kayak gimana. Oh, ternyata kayak gini guys. Oke, kalau kalian lihat sendiri sampai scroll ke bawah, ternyata karakternya lumayan seram juga. Oke, yang aku tahu itu karakternya kayak gini doang. Oke, dan langsung aja teman-teman kita buat karakternya. Nah, jadi sesuai yang aku mau bikin itu kayak karakternya kayak gini sih. Tapi enggak sih, tadi kayak nyengir-nyengir gitu guys, tapi lucu. Oke, aku mau coba cari yang mulutnya agak terbuka teman-teman. Kayak sih karakter siapa? Nah, ini dia. Wow, ini seram juga teman-teman. Skip di toilet. Oke, jadi badannya itu aku mau pakai badan warna merah. Serem sekali nih guys. Tapi putih juga bagus sih. Wow, ini serem nih. Kuning. Oh, kuning juga keren. Tapi hitam. Tadi kan putih ya teman-teman. Karakternya agak coklat gitu. Oke. Jadi aku mau pakai bajunya juga, nggak mau pakai baju yang ini, melainkan pakai yang baju yang agak berotot. Wih, keren juga guys. Oke. Jadi aku mau pakai enggak deh. Karakter gini aja guys, nggak mau pakai berotot-otot gitu. Oke, jadi aku mau coba pakai juga teman-teman Sika. Oke, di ranselku. Oke, jadi Sikanya yang merah biar agak garang-garang gitu guys. Nah, ini dia teman-teman karakter skibidi di toilet. Dan saatnya aku bakalan bikin skibidi di toilet. Ya, tepat sekali kalau kalian butuh toilet, kalian perlu rumah raksasa. Oke, apakah karakterku yang ini tuh aku punya? Tapi kalau aku nggak punya, aku ganti dulu karakternya lagi, guys. Oke, let's go. Kita akan ganti karakternya terlebih dahulu ya, teman-teman. Biar karakter yang bakalan kita pakai itu kayak anime gini. Kenapa aku lagi main game ini tiba-tiba muncul anime? Hah, nggak jelas juga game ini, guys. Oke, teman-teman, let's go. Nah, ini dia teman-teman karakter vampirku yang sangat-sangat seram. Oke, langsung aja teman-teman. Berhubung aku membutuhkan sebuah toilet, jadi aku harus ke atas, guys. Oke, jadi di sini masih belum aku aktifkan mod menunya. Oke, melemparkan chewing. Wow, jauh sekali, kocak. Oke, nah jadi di sini kita udah berhasil dan kita akan pergi ke sini, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian membutuhkan skibidi toilet, kalian butuh toilet seperti biasa. Nah, jadi di sini kalau kalian butuh toilet, kan ini toilet ya, guys. Jadi mirip banget ya sama toilet yang ada di skibidi toilet kalau kalian lihat dari di Google tadi. Oke, Bang, aku penasaran apakah benar mirip sama skibidi toilet yang tadi Abang searching di Google? Jadi pertanyaan yang bagus. Aku juga penasaran apakah beneran mirip. Oke, jawabannya ternyata bakalan mirip banget. Oke, kita cek dulu di Google kayak tadi. Apakah toilet yang di belakang kita itu, yang ini itu sama persis kayak toilet yang ada di skibidi di toilet? Oke, nggak bisa. Oke, jadi kayaknya sih sama ya. Kita coba klik dulu di Google seperti tadi, guys. Oke, nah ini dia teman-teman. Toiletnya hampir bisa dibilang mirip banget. Oke, nah di sini aku udah cari tahu teman-teman toiletnya yang lebih mirip itu beneran toilet yang ini. Tapi lehernya panjang banget, guys. Oke, apakah bisa? Jadi ini dia jawabannya, guys. Oke, jadi di sini kita udah masuk lagi. Dan ya langsung aja teman-teman, di sini aku mau coba bikin skibidi di toilet terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kalian lanjut nonton video ini, sebaiknya subscribe dan like dulu videonya sebanyak-banyaknya. Ah, tidak sih kocak gaming. Ah, ya udahlah, kita bakalan coba bikin skibidi di toilet. Let's go. Oke nih guys, jadi setelah aku membuat skibidi di toiletnya kayak gini guys, wah agak mirip sih, tapi nggak apa-apa. Di sini meskipun nggak mirip, jadi kayak gini yang aku buat di skibidi di toilet game Super Mir. Wah nggak mirip sih. Oke, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini karakternya nggak mirip. Ternyata aku nggak bisa menggunakan taring dan juga sesuatu yang ada di tubuhku, teman-teman. Ternyata nggak bisa guys. Waduh, aku kira bisa, tapi ternyata nggak bisa teman-teman. Dan ini dia skibidi di toilet.
toilet. Wah. Oke, jadi aku berhasil menemukan Skibidi Toilet 3 Superhero Adventure tuh kayak gitu tuh. Aku berhasil membuat Skibidi Toilet. Wih, keren. Oke, jadi kita cek dulu teman-teman apakah di wow. Ternyata guys, kalau kalian lihat di cermin, Skibidi di toilet gak muncul. Dan juga anehnya, karakter yang aku pakai itu tidak muncul di cerminnya. Oh my god, apa yang terjadi? Oke, kalau kalian lihat perhatikan secara detail, itu karakterku gak muncul sama sekali di dalam cermin. Oh tidak, ada hantu kah? Oke, aku tidak tahu dan aku tidak mengerti. Ini Skibidi Toilet juga tidak muncul di dalam cermin tersebut. Wow, apakah ini sebuah glitch atau bugs? Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan ya, ini dia teman-teman Skibidi Toilet di game Super Beer Adventure. Menurut kalian, Skibidi Toilet di game Super Beer itu lucu atau enggak? Coba tulis komentar kalian aja di kolom komentar. Ya, segini dulu ya teman-teman untuk episode kali ini. Kalau kalian pengen mendesain lebih bagus lagi Skibidi Toilet, aku hargain dan aku bakalan buatin buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Nah, segini dulu. Kenapa ini, woi? Kok tembus? Si Kocak kenapa bisa tembus gini, woi? Aku nggak tahu itu glitch juga. Dan terima kasih semuanya. See you next part. Bye-bye.